Oh, ada baca mengenai kempen sekolah penyayang dalam keratan Advani. Belum, kenapa? Kempen ini dapat sambutan menggalakkan di sekolah-sekolah sekitar Zon Tengah. Saya rasa kita pun boleh turut serta dalam kempen ini. Nak turut serta ke mana? Ini ha, dalam akhbar ni, berita mengenai kempen sekolah penyayang. Saya rasa kita semua patut turut serta dalam kempen seperti ini. Apa tujuan kempen sekolah penyayang tu? Sebenarnya, kempen sekolah penyayang ni bertujuan untuk memupuk sikap kita terhadap komuniti sekolah. Jadi, kita hendaklah menunjukkan sikap saling hormat menghormati sesama rakan kita, menghormati cikgu, menghormati pekerja sekolah. Tak kiralah dia tukang kebun ke, dia tukang sapu sampah ke, pegawai keselamatan ataupun kerani sekolah. Sebab mereka semua ni adalah komuniti sekolah. Betul tu, Kak Nadia. Kita juga kena ada tanggungjawab terhadap harta benda sekolah. Kalau kita merosakkan harta benda sekolah, bukan setakat kita je, malah semua warga sekolah yang lain tidak akan dapat menggunakannya. Hari ini kita ada cerita apa dalam segmen sketsa? Cerita mengenai kawan kita di sebuah sekolah. Hafiz, tolonglah kakak pasang CD ni. Cepatlah Pak Cik. Nanti lambat kami yang kena marah. Bukannya Pak Cik. Terima kasih Pak Cik. Sama-sama. Tak baik awak marah-marah Pak Cik jaga tu tadi. Dah dia lambat buka pintu. Kita yang lambat sebenarnya. Pak Cik tu hanya jalankan tugasnya saja. Yalah, saya rasa macam bersalah pula. Saya nak pergi jumpa dengan Pak Cik itu sekejap. Nak minta maaf kepada dia. Saya nak ikut awak. Assalamualaikum Pak Cik. Oh, waalaikumsalam. Nak pergi mana ni? Tak ada ke mana. Kami datang nak minta maaf kepada Pak Cik. Sebab tadi kami bercakap kasar kepada Pak Cik. Maafkan kami. Yalah, tak ada apa-apa dia. Tapi lain kali jangan buat lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya ternampak awak buang sampah ke lantai tadi. Kenapa? Tak baik awak buat macam tu. Lagipun sekarang ni kita sedang mengadakan Minggu Kebersihan. Bukankah kita ada tukang sapu yang nak bersihkan sekolah? Betul juga, tapi kita pun ada tanggungjawab yang sama untuk menjaga kebersihan sekolah kita. Kita tidak boleh membuang sampah merata-rata. Yalah, saya kecil semula. Mia, esok hari jadi Cikgu Sofia. Kamu semua nak belikan hadiah tak? Yalah, Cikgu Sofia tu baik. Dia selalu tolong kita. Macam tugasan hidupan laut ni. Besok? Ya, esok. 10 hari bulan, hari Rabu. Saya nak belikan Cikgu pen. Pen apa awak nak beli? Adalah, nanti bila Cikgu periksa buku latihan kita, dia akan guna pen tu. Dia akan ingat pada saya. Awak ada ke tak duit untuk beli pen? Selalunya cikgu ni pakai pen mahal-mahal. Tak adalah. Selalunya, kalau kita bagi hadiah pada cikgu tu, mesti cikgu tu terima. Kalau macam tu, saya pun nak belikan Cikgu Sofia hadiah jugalah.
Selamat hari jadi. Eh, apa yang kamu bawa untuk saya ni? Ni kami belikan cikgu kek hari jadi. Ni buat susah-susah je kamu semua, eh? Ni kami kongsi ramai-ramai. Saja nak meraihkan cikgu. Ni hadiah dari saya. Terima kasih. Cantik hadiah kamu. Saya pun ada hadiah juga. Okey, terima kasih. Jadi marilah sama-sama kita makan kek ni dan kita potong kek sama-sama, eh? Pakcik, nanti lambat kami yang kena marah. Bukannya pakcik. Sama-sama. Tak baik awak marah-marah Pak Cik jaga tu tadi. Dah dia lambat buka pintu. Kita yang lambat sebenarnya. Pak Cik tu hanya jalankan tugasnya saja. Yalah, saya rasa macam bersalah pula. Saya lah pergi jumpa dengan Pak Cik itu sekejap nak minta maaf kepada dia. Datang nak minta maaf kepada Pak Cik sebab tadi kami bercakap kasar kepada Pak Cik. Maafkan kami. Yalah, tak ada apa-apa deh. Tapi lain kali jangan buat lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya ternampak awak buang sampah ke lantai tadi. Kenapa? Tak baik awak buat macam tu. Lagipun sekarang ni kita sedang mengadakan Minggu Kebersihan. Bukankah kita ada tukang sapu yang nak bersihkan sekolah? Tapi kita pun ada tanggungjawab yang sama untuk menjaga kebersihan sekolah kita. Kita tidak boleh membuang sampah merata-rata. Yelah, saya kutip semula. Miki, Mia, esok hari jadi Cikgu Sofia. Kamu semua nak berikan hadiah tak? Cikgu Sofia tu baik. Dia selalu tolong kita. Macam tugasan hidupan laut ni. Cikgu, selamat hari jadi. Eh, apa yang kamu bawa untuk saya ni? Ni kami belikan cikgu kek hari jadi. Ni buat susah-susah je kamu semua, eh? Ni kami kongsi ramai-ramai. Saja nak meraihkan cikgu. Hadiah dari saya. Terima kasih. Cantik hadiah kamu. Saya pun ada hadiah juga. Okey, terima kasih. Jadi marilah sama-sama kita makan kek ni dan kita potong kek sama-sama, eh? Kenapa kamu termenung, Arjun? Saya rasa terharu sebab saya tak pernah bagi hadiah kepada cikgu saya. Kadang-kala teringin juga nak bagi hadiah seperti mereka tadi. Kalau kamu tak pernah bagi hadiah pun tak mengapa, Arjun. Yang penting, kita mesti berterima kasih kepada cikgu kita kerana dia telah mengajar kita setiap hari. Betullah. Kalau difikirkan, memang berat tanggungjawab cikgu ni kan. Di sekolah, dia akan menghadapi berbagai ragam pelajar.
tak kira dari tahun 1 sehinggalah tahun 6. Tetapi mereka tetap menjalankan tanggungjawab mereka. Memang sifat seorang cikgu macam tu. Seorang cikgu tidak akan membeza-bezakan anak muridnya. Walaupun anak muridnya nakal, dia tetap akan melaksanakan tanggungjawabnya, mengajar dan mencurahkan ilmu tanpa sebarang rasa penat. Itulah sebabnya kita mesti menghormati mereka. Bukan setakat cikgu sahaja tau, Hafiz. Tukang kebun, makcik sabu sampah pun kita kena hormati juga. Yelah, Kak Nadia. Contoh macam pengawal keselamatan, walaupun tidak mengajar kita, tetapi dia akan menjaga keselamatan kita seperti sewaktu melintas jalan dan memastikan tiada orang yang masuk ke sekolah sesuka hati. Kalau tukang kebun pula, mereka akan memastikan sekolah kita sentiasa ceria dengan bunga dan pokok-pokok. Tukang sapu pula akan memastikan sekolah kita sentiasa bersih. Bukan tukang sapu saja yang kena memastikan sekolah kita bersih. Kita sendiri sebagai murid juga kena bertanggungjawab tidak mengotorkan sekolah. Macam sketsa kita tadi. Betullah, Kak Nadia. Siapa tokoh kita minggu ni? Baiklah, adik-adik. Hari ini kita ada seorang tokoh yang tidak asing lagi kepada kita. Iaitu Puan Kala Dewi, anak perempuan Arumugam. Seorang guru pakar dalam mata pelajaran moral. Selamat sejahtera, cikgu. Apa khabar? Khabar baik. Nadia dan adik-adik, apa khabar? Khabar baik. Kami di sini berhajat ingin menemu ramai cikgu berkenaan dengan tajuk kita, bagaimana untuk menghormati komuniti sekolah. Harap cikgu dapatlah membantu kami. Boleh. Apa salahnya? Apakah soalan yang ingin ditanya? Puan, bagaimanakah kita dapat menunjukkan keprihatinan kita terhadap tanggungjawab komuniti sekolah dalam konsep sekolah penyayang? Komuniti sekolah terdiri daripada semua individu yang terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Sebagai contoh, di sebuah sekolah, guru besar adalah ketua pentadbir sekolah tersebut. Beliau menguruskan semua hal-hal yang berkaitan dengan sekolah dan beliau dibantu oleh guru-guru. Di sekolah, guru-guru bukan sahaja mendidik para pelajar tetapi mereka juga menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan bilik darjah di mana mereka menguruskan pendaftaran murid-murid mengikut kelas dan juga sebagainya. Selain guru-guru, kamu juga akan mendapati ada beberapa orang guru seperti guru penolong kanan yang membantu dalam hal-hal yang berkaitan dengan co-curriculum dan juga kurikulum. Selain itu, terdapat juga guru penolong kanan HEM yang membantu menguruskan masalah yang berkaitan dengan hal ehwal murid. Selain itu, kita juga mempunyai guru-guru kaunseling yang membantu memberi sesi kaunseling kepada para murid yang bermasalah dan juga yang memerlukan bantuan dari semasa ke semasa. Kita juga mempunyai guru media ataupun guru perpustakaan yang menguruskan urusan-urusan berkaitan dengan peminjaman buku-buku yang akan digunakan oleh para pelajar sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran mereka di sekolah. Antara lain, tugas-tugas yang boleh kamu lihat di sekolah ialah seperti kerani. Segala urusan pejabat dijalankan oleh pegawai-pegawai yang bertugas di pejabat. Mereka membantu ibu bapa dalam pendaftaran pelajar dan sebagainya. Selain itu, untuk kerja-kerja keceriaan di sekolah, kita juga mempunyai tukang kebun. Tukang kebun selain menjaga dan menguruskan taman, mereka juga menanam, menyiram dan juga mencantikkan kawasan sekolah supaya selesa untuk murid-murid berada di situ. Selain itu, kita juga mempunyai pekerja pejabat. Walaupun murid-murid tidak mengenali mereka, tetapi peranan yang dimainkan oleh mereka amatlah besar. Selain mereka menjaga dalam pengurusan sekolah, mereka juga membantu guru besar dan guru-guru dalam urusan mengedarkan surat-menyurat kepada para pelajar dan juga kepada guru-guru tentang hal berkaitan dengan pengurusan sekolah.
Selain itu, kita juga akan berjumpa dengan mereka yang membantu kita di kawasan sekolah seperti pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam membantu mengawasi keselamatan para pelajar dan juga sekolah. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke kawasan sekolah tanpa mendapat kebenaran daripada pengawal keselamatan. Mereka sebenarnya menjamin keselamatan sekolah sepanjang masa. Selain itu, kita juga mempunyai pekerja-pekerja am seperti tukang sapu yang membersihkan kawasan sekolah. Apakah yang kita maksudkan dengan sekolah penyayang? Konsep sekolah penyayang merupakan satu konsep baru untuk memantapkan institusi sekolah sebagai sebuah keluarga besar yang mengambil berat tentang para murid dan juga warga sekolah yang lain. Pada masa kini, peranan sekolah bukan semata-mata untuk mendidik para pelajar untuk mendapat sebuah ijazah. Peranan sekolah telah diperbagaikan. Sekolah penyayang diharapkan dapat melahirkan warga-warga sekolah yang mempunyai sikap saling menyayangi dan menghormati anak-anak supaya mereka rasa disayangi dan berasa selesa ketika berada di sekolah. Murid-murid yang ditinggalkan oleh ibu bapa di sekolah sepanjang hari dari pukul 7.30 pagi sehingga pukul 1 petang akan merasakan seolah-olah mereka berada di dalam sebuah keluarga besar. Guru-guru akan dianggap sebagai ibu, bapa, kakak dan juga abang. Sekiranya mereka mempunyai masalah, mereka akan berhubung dengan guru-guru tersebut dengan harapan dapat dibantu. Mereka tidak akan merasa tertekan berada di sekeliling orang-orang yang tidak dikenali. Para guru perlulah menerima anak-anak yang dihantar kepada mereka sebagai anak sendiri dan mengambil berat tentang hal ehwal anak-anak tersebut. Kadang-kadang di peringkat sekolah rendah, anak-anak akan berasa terkejut apabila berjumpa dengan orang-orang dewasa yang tidak mereka kenali. Seringkali ibu bapa pada masa kini tidak mempunyai masa untuk diluangkan bersama anak-anak kecuali pada waktu petang. Jadi ketika anak-anak berada di sekolah, guru-guru memainkan peranan untuk menjadi ibu bapa ganti kepada anak-anak dan inilah yang kita maksudkan dengan konsep sekolah penyayang di mana bukan sahaja guru-guru malah semua warga sekolah akan menganggap anak-anak ini sebagai anak mereka sendiri dan mencurahkan kasih sayang yang sepenuhnya supaya anak-anak merasakan mereka berada di kalangan ahli keluarga sendiri ketika berada di sekolah. Boleh Puan terangkan kepada kami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan komuniti sekolah? Baiklah adik-adik, adik-adik perlu sedar bahawa konsep sekolah penyayang ini bukan diaplikasikan kepada warga tua di sekolah semata-mata. Adik-adik sendiri perlu juga memainkan peranan dalam menjayakan konsep sekolah penyayang ini. Adik-adik sendiri perlu menunjukkan sikap saling menyayangi dan menghormati terhadap warga sekolah yang lain. Kita perlu menghormati semua warga sekolah tidak kira muda ataupun tua, pangkat dan juga darjat mereka. Semasa kita ke sekolah, kita diajar untuk mengucapkan selamat pagi, selamat sejahtera, good morning dan memberikan salam kepada warga sekolah seperti guru besar dan guru. Bagaimana pula dengan warga lain seperti pengawal keselamatan, tukang sapu dan juga tukang kebun? Mereka juga pihak yang perlu kita hargai dan hormati. Apa salahnya sekiranya kita mengucapkan selamat pagi dan juga selamat sejahtera kepada makcik yang menjual kuih di kantin sekolah? Bukankah mereka akan berasa gembira dengan sikap kamu itu? Adik-adik, janganlah lupakan peranan yang dimainkan oleh semua pihak yang berada di sekolah. Tanpa tukang sapu, sekolah kita akan menjadi kotor. Jadi kita perlu prihatin dengan mereka juga. Janganlah kita bersikap seperti seorang yang pengotor dan mengotorkan sekolah. Kita perlu bersama-sama menjaga kebersihan sekolah kerana ini dapat memudahkan kerja tukang sapu di sekolah kita. Selain itu, kita juga perlu menjaga kebersihan tandas, kebersihan kawasan sekolah dan juga kebersihan kantin kerana sekiranya kita tidak sama-sama memainkan peranan tersebut, kita akan menyusahkan mereka yang menjalankan tugas tersebut. Apa salahnya kita membantu mereka menjaga kebersihan tempat-tempat ini? Kita tidak harus menggunakan bahasa yang kasar dan juga bersikap kurang sopan kepada pihak yang kita anggap tidak mempunyai peranan yang penting di sekolah. Sebenarnya, semua pihak memainkan peranan yang penting di sekolah. Seperti yang saya ceritakan sebentar tadi,
Selain itu, kita juga perlu menghulurkan bantuan kepada guru-guru sekolah kita tidak kira masa dan juga tempat. Pada waktu pagi, kita melihat guru-guru mengangkat buku dan sebagainya, dan ketika itu kita boleh menghulurkan bantuan kepada mereka dengan secara ikhlas. Ini menunjukkan kamu mempunyai sikap keprihatinan kepada guru-guru kerana membantu tanpa mengharapkan balasan dan tanpa disuruh. Jadi, sebagai kesimpulan, konsep sekolah penyayang dapat dijayakan dengan adanya kerjasama yang erat antara semua pihak di sekolah itu, iaitu guru besar, guru, warga sekolah, murid-murid, ibu bapa dan juga yang lain-lain. Dengan adanya konsep sekolah penyayang, kita dapat merealisasikan wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat penyayang yang liberal dan juga saling menghormati antara satu sama lain. Saya harapkan supaya apa yang telah saya sampaikan tentang konsep sekolah penyayang bukan sahaja dipraktikkan di sekolah, tetapi adik-adik juga akan praktikkan pada bila-bila masa, tidak kira di mana adik-adik berada, sehingga bertemu kembali.